Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi bosku dengan LP Sub Channel Jalan Montesom. Mudah-mudahan para bosku selalu bersehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini kita akan melihat ramainya pasar bosku, sama kita akan tanya-tanya nih sama teman-teman untuk prediksi harga 1-2 bulan ke depan bosku. Kalau melihat pasarnya ini kelihatannya sudah mulai menggeliat. Nanti kita akan cek langsung kondisi keramaian di lapak Republik Gudang bosku. Ini untuk tampungannya full semua, tapi pasarnya itu lumayan lancar soalnya dari kemarin sudah ngambilnya ke petani, volumenya sudah bertambah bosku. Itu pengiriman mau berangkat satu mobil, nanti kemungkinan berangkat dua mobil bosku. Tadi yang berangkat satu nih, mobilnya satunya bosku, jadi ini ada dua mobil mau kirim. Itu yang jelas untuk pasar atau permintaan dari restoran itu sudah lumayan bertambah, jadi enggak seperti satu atau dua minggu yang kemarin bosku. Ini sudah ada peningkatan. Biasanya itu kalau sudah ada peningkatan itu ya mudah-mudahan harganya nanti bisa naik untuk satu atau dua bulan ke depan ini. Jadi prediksi saya kemarin itu kan saya memprediksi itu ramainya yang waktu dua minggu kemarin itu saya prediksi ini ramainya masalah memang pas hari libur hari raya Idul Adha atau memang pasarnya mulai menggeliat. Ternyata itu habis hari libur itu masih standar bosku. Jadi permintaan restorannya sudah lumayan bertambah daripada bulan-bulan yang kemarin. Kalau bulan yang kemarin ada satu bulan tuh vakum, yang jelas tuh per minggu paling ngambil di petani itu ya satu kali dua kali itu sudah mentok, dan untuk tampungannya itu enggak ada sama sekali kalau kemarin bosku. Soalnya memang pasarnya itu sepi, jadi kalau untuk menampung stok seperti ini, kalau ini kan semua stok itu penuh, enggak berani kalau kemarin. Soalnya di persisi nanti kalau di tampungan itu full semua, enggak begitu keluar ya, kasihan ikannya itu malah rusak. Tapi kalau tampungannya ini semuanya ini penuh, berarti ini pasarnya sudah mulai lancar. Untuk pengambilannya biasanya itu daripada telat di penampungan di full, sewaktu atu kirim itu tetap berjalan lancar. Untuk harga itu sekarang masih berkisar di angka 26.000 bos. Tapi kemarin itu ada teman kita yang chat entah dari daerah mana itu katanya sudah harga 27. Ini untuk wilayah Jawa Timur. Kalau di wilayah luar Jawa Timur ya kemungkinan harganya tetap masih di atas angin, maksudnya itu jauh dari harga Jawa Timur. Untuk wilayah Jawa Timur kemarin ada yang ngechat teman kita itu katanya harga 27 itu, saya lupa tanya itu daerah mana. Yang jelas untuk harga prediksi satu atau dua bulan ke depan itu jelas insya Allah itu bisa naik bosku. Mudah-mudahan harapan kita sebagai petani ikan gurame, soalnya harganya pakannya tinggi, kalau harga ikannya itu nanti rendah, harga ikannya itu nanti turun, kita yang rugi. Soalnya saya juga petani ikan gurame, jadi mudah-mudahan ini gambaran keramaian di lapak ini bisa menjadi bukti bahwa pasar hari ini mulai menggeliat, pasar hari ini mulai rame. Jadi kirim nanti tanggal apa mudah ini? Kirim ke Pantai Cermai bosku. Pantai Cermai. Mbak Muji. Mbak Muji. Berapa kintal kalau Mbak Muji? Satu setengah. Eh?
Satu setengah dengan bobot rata-rata ikan 3 on. 3 on setengah. Berarti iwak meh 600an, 500 muncul ya. Pokoknya pernah ngomong 3 on setengah. Kilo isi telu lah. Kilo isi telu. Ya meh 500 sih iwak acarane. Mbah Musito ya. Kalau rutin. Kalau rutin kan memang ikan besar. Ukurannya kan sih. Ukuran besar. Bener-bener podo kintalane tapi kan cacahe ekor. Berarti rutin itu juga 1,5 sampai 2 kintal ya sekarang. Satu. Nah, cuman ekorannya tuh kalau brutin tuh 2 kental paling ya 400 ekor kalau brutin. Ya. 400, 350 sampai 400 ekor, tapi kalau di Mbah Muji itu bisa tembus sampai 500 ekoran, Bosku. Soalnya ikannya itu bobotnya kalau di Mbah Muji itu 3 on, kalau di brutin tuh 5 on, 5 on lebih. Kalau di Mbah Muji 3 sampai 3 on setengah. Terus yang bakul baru bobotnya piro? Isi 3. Hah? Isi 3. Ini kebetulan katanya itu dapat warung baru, Bosku, tadi minta 30 kilo kayaknya ya? 30 kilo. Minta kiriman 30 kilo, baru kirim hari ini. Tau lah kayak pesan kita? Iya, kirim bosnya sendiri. Itu tadi dikirim bosnya sendiri, yang restoran baru minta 30 kilo ya. Mudah-mudahan dengan bertambahnya restoran-restoran itu pengambilannya nanti akan bertambah di petaninya. Soalnya kalau restorannya lancar, terus permintaan ke bakulnya bertambah, tentu bakulnya akan pengambilan di petaninya itu akan bertambah, dan insya Allah harga itu nanti akan bisa naik. Dan kemarin itu ada yang ngechat, kalau pasarnya lancar harganya tetap bagaimana, Bos? Ya, rata-rata kalau pasar lancar itu diikuti dengan harga naik, Bosku. Sama juga dengan kalau pasar lesu. Biasanya kalau pasar lesu enggak begitu keluar, itu diikuti dengan harga turun. Nah, begitu sebaliknya kalau pasar lancar, pengambilan ke petaninya volumenya bertambah, yang asalnya 1 minggu 1-2 kali bisa menjadi 4-5 kali, atau mungkin biasanya kalau sudah bisa full 1 minggu itu pengambilan terus, itu nanti akan harga itu pasti akan naik. Jadi prediksi saya kemungkinan untuk 1-2 bulan ke depan ini harga bisa naik, Bosku. Ini soalnya sudah momen, biasanya itu kalau bulan 8 kita lihatnya itu bulan 7 bulan 8 itu kalau harganya bisa naik, nanti terus biasanya sampai tahun baru itu kebiasaan yang sudah seperti itu. Jadi kalau kita ngomong nih harga ini, mudah-mudahan menjadi penyemangat semua bagi para bosku, para petani budidaya ikan gurame. Yang jelas untuk pasar hari ini sudah mulai menggeliat, sudah mulai lancar. Koyoke kek ditane ngundhut terus tang ya kek. Bang Prandino kayak? Awan? Munduh los kayak ya? Iya, dari berturut-turut. Ayo, batinku kok munduhnya los ramen. Itu kemarin soalnya 3 hari, 4 hari itu apa itu ngambil di petani terus, Bosku. Biasanya kan hari ini ngambil, terus besok libur. Nah, kemarin itu 3 hari berturut-turut ngambil di petani untuk memenuhi stok target. Nah, ini nanti paling ya libur 1 hari. Insya Allah sudah berkurang banyak ikannya, mungkin besok bisa ngambil lagi di petani. Soalnya kalau memang pasar mulai kelihatan ramai, biasanya seperti itu, pengambilan ke petani volumenya itu ditambah, soalnya permintaan dari restorannya itu juga bertambah. Enggak kirim nanti Mir, enggak kirim mau berarti. Weh, biasanya ngirim saya kau nyekel ikanan. Enak nang no, berarti San. Biasanya awakmu numpak ada motor e. Ini Mas Umir Khan nih. Biasanya kirim pakai sepeda motor, mungkin nanti ikut pengiriman pakai mobil itu, Bosku. Ukuran piro iki Mir rata-rata? Sing iki telu ya. Mbah Muji los. Berarti sak motor kan jangan Mbah Muji kabeh. Iya, Man. Dua anak yatim, Man. Dua anak yatim piye to? Tebus juga yatim. Itu ora ada. Nah, ini kebetulan tuh kemarin Republik Gurame itu
juara 3 di kontes ikan besar-besaran, ikan gurame bosku, sama unik-unikan ikan gurame yang berada di Kampung Gurame Singkalanyar Prambon. Jadi untuk Republik Gurame kemarin ikut kontes juara nomor 3 di kontes Kampung Gurame. Mudah-mudahan sedikit tadi kita berbicara ngobrol sama teman-teman yang divisi pengiriman, tapi yang jelas tuh divisi pengambilan yang ke petani hari ini libur, soalnya 3 hari berturut-turut tuh mengambil, menghabiskan stok di petani yang sisa-sisa ikan di kolam itu yang pernah diambil bosku. Jadi mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya, dan ini mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi teman-teman yang kemarin review tanya harga, yang jelas hari ini tetap 26.000, tapi untuk gambaran 1-2 bulan ke depan, kemungkinan 1 bulan ini nanti sudah kita prediksi lah, mungkin ada peningkatan atau kenaikan harga. Akhirnya tetap semangat, mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.